Hai, hai, hai. Oke, hari ini kita bakal mereaction anime terbaru, guys, yang baru banget rilis bulan ini, bahkan baru rilis episode 1, dan gue udah tertarik karena sempet lewat di media sosial gue tentang tentang seorang dan sepasang, ya, lebih tepatnya sepasang sih, sepasang nenek kakek yang pengen banget mereka menjadi muda lagi, guys. Dan anime ini berjudul Grandpa and Grandma Turn Young Again. Gue dari, ya kalian bisa tebak lah ya, dari judulnya aja udah kelihatan. Minum dulu gak sih? Kita lanjut aja. Bukan lanjut sih. Kita mulai aja ya dari episode satunya. Let's go. Oh, sorry, subtitlenya belum gue pasang. Tiba-tiba kepikiran kayak gitu, menyesal tidak sempat bulan madu. Udah, mereka punya kebun, guys, kebun apel. Wow. Wow. Ngambil-ngambil enggak sih? Wow. Apel warna emas, guys. Kakeknya ngerasa kasihan loh, kayak neneknya kurang bahagia sama dia. Padahal mah dia udah 70 tahun bersama. Wow. Kayak Gojo. Kok bisa jadi muda? Wih, cantik banget. Langsung diajakin bulan madu dong. Kalau dari logonya, mungkin gak karena apel yang emas tadi. Tapi gak ada adegan mereka makan. Gak ada adegan mereka makan si apel emasnya itu, guys. Tapi anehnya ya, gak aneh sih, tapi lucunya mereka jadi muda, rambutnya tetap sama, tetap abu-abu ya, tetap beruban. Oh, ada keluarganya juga, guys. Oh, romantis banget. Itu cucu-cucunya kah? Wah, karakternya banyak ini. Iya. Karena apel, Mas. Pasti kalau olahraga. Oh, cucunya. Ini cucunya, guys, cucunya. Mino.
Lihat kakeknya ganteng, lihat neneknya jadi cantik lagi. Nah, beda jauh banget. manjanya kayaknya agak lain deh kakek ya. Ya mede sih ya. Ah? Kaget ya. Jangan sampai cucunya jadi suka sama kakeknya sendiri ya. Ganti genre dong ntar. Ini kayaknya temen gengnya deh. Bener gak sih? Temen gengnya guys. Gue penasaran deh nanti kalau misalnya temen gengnya. Nih, dia bener temen gengnya. Temen geng kakeknya mungkin. Bakal sekaget apa ya? Oh, udah pada tahu. Ini flashback kah? Menantunya ini ya. Menantunya ya. Menantunya kan. Ya ampun. Punya firasat. Oh. Oke, okay, jadi anggota keluarga udah pada tahu. Dan kayaknya ini anak dari kakek neneknya dia. Bapaknya Mino. Enggak dong, enggak boleh dong. Eh.
してんの？よしあき、仕事大変なんだね。すげえ、心配しなくていい。大人さなったら誰も褒めてくれね。おお。頑張ったね。Tangan ibunya jadi lembut lagi tuh, kayak pasti senang dia. Oh, mengikut, iya, mengikut festival olahraga guys katanya. Tapi kan dia udah ada ini ya, siapa namanya? Kakek Kaeda ya namanya. Oh wow. Wow. Gini-gini. Jadi peluang. Jadi mereka ikut festival olahraga, oke. Oh, antar kota. Disepelein. Oh, yang baru tahu tuh cuman yang baru tahu tuh cuman geng-gengnya ini. Ya, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu, guys. Kayak dikasih tahu tuh karena makan buah apanya, karena ya dari cukup untuk apa? Geng sama keluarga aja yang dikasih tahu. Wow. Suaranya sih suara kayak kakek ya, dubbingnya. dipaksa suruh pakai yang apa? Ah, apa sih itu namanya? Tim Hore apa? Gambare. Wow, menang dong. Itu apa ya namanya? Itulah pokoknya. Lo lihat otot ya tuh. Oh, udah pernah menang mereka, udah hafal rutenya. Wow, mereka seimbang dong larinya. Yeah.
ちにいるんだろう。鳥のように男性の動きがわかるわよ。おお。Wow, keren juga ya. Sudah lari dengan seumur hidup udah pernah lomba itu sering. Wah, mereka udah terlatih sih, 70 tahun guys. Ngerewein sih ya. Udah sempet naksir si nenek. Iya guys, dia sempat naksir guys. Oh, iya dulu. Wajar sih. Oke, gue paham sekarang. Gue paham. Jadi pas di kakeknya naksir sama nenek Ine, cucunya Nurun ngelakuin hal yang sama sekarang. Naksir sama cucunya Ine, nenek Ine. Si Mino kan? Oh, maka baru tahu juga guys. Gadis populer ya ternyata di sekolah. Emak sama nenek panik. Kompak. Mau dipuji. Hmm.
か。翔太君、好きなことか。Frontal banget kek, nggak kayak gitu kayak caranya kek. Kakaknya juga syok. Anaknya udah mulai dewasa. Dengan alasan pengen ketemu. Oh, mereka saling kuat banget ya. Apa perasaannya kuat? Yo, oh, pertahanin juga. Ini keluarga lucu banget. Ya udah, sudah amat nggak berasa. Wah, ada karakter yang belum nongol nih guys, yang dikuncir tuh, yang sebelah kakek. Apa ya, grafik ending sama openingnya tuh kayak bener-bener anime zaman dulu gak sih? Ciri khasnya apa ya, ada feels yang oldnya gitu loh. Ditambah ada kayak tulisan, oh iya yang bikin old. Ada kesan lama apa anime zaman dulu itu karena ada ini lirik apa lirik opening ending atau semacam itu. Okay, guys, sampai di sini dulu ya episode yang pertama atau yang ke-1 dari anime ini ya. Animenya judulnya panjang jadi ya cukup
di awal opening aja gue sempet ya, oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan ke semua makhluk yang ada di dunia ini, oke? Gue bakal lanjut di next episodenya. Bye-bye. Peace.